Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali kebaktian di rumah masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Minggu ini adalah Minggu Pentakosta pertama, yaitu hari pertama peringatan turunnya Roh Kudus. Marilah kita berdoa di dalam hati sejenak, berdoa dimulai. Kita mulai kebaktian ini dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 109 ayat 1 dan 2, Sai Songgopi Hamion. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah, kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus, bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 461 ayat 1, Songgop Tuhami.
hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada minggu ini dari Galatia 5 ayat 1 berbunyi demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Marilah kita berdoa dan memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 686 ayat 2, Ramun Doau. Kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami yang di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan atas keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus pemberontakan-Mu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosa-Mu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepada-Ku, sebab Aku telah menebus engkau, kemuliaan bagi Allah di tempat yang Maha Tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 476 ayat 1, Ndada Au Guru Diau. Terima kasih.
mistel bagi kita untuk kebaktian minggu ini diambil dari Galatia 5 ayat 16 hingga ayat 26. Kita membacanya secara responsoria. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu sudah berani dengan melakukan apa yang akan terjadi. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Berbuat dari telah nyata, yaitu kecemburuan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terkait semuanya itu, memperingatkan kamu, seperti yang telah berbuat dahulu, bahwa siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kejahatan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 723 ayat 1, Tujolom O Tuhan. Kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan seperti saudara-saudara kita seiman di dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan
yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 102 ayat 1, Otondi Parbadiai. Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini yaitu minggu peringatan akan kedatangan Roh Kudus yang pertama tertulis dalam Yesaya pasal 63 mulai dari ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Demikian bunyinya. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, dimanakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya. Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang tiba saatnya bagi seluruh gereja di dunia ini untuk merayakan sebuah pesta yang besar, yaitu turunnya Roh Kudus atau sering disebut dengan Minggu Pentakosta, yang berarti hari ke-50. Perayaan ini adalah merupakan sebuah ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena
bagaimana Roh Tuhan bekerja bagi setiap orang percaya agar kita mampu tetap bersaksi akan kebenaran daripada firman Tuhan itu sendiri. Di dalam perjanjian baru yang tertulis dalam Kisah Rasul pasal 2 dapat kita baca, ketika para murid-murid berkumpul di Yerusalem dan orang-orang saleh dari orang-orang Yahudi berkumpul merayakan Pentakosta, para murid Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga mereka mampu bersaksi dari yang sebelumnya merasa ketakutan karena guru mereka yaitu Yesus telah dihukum untuk bersaksi tentang kebenarannya, tapi dengan curahan Roh Kudus mereka mampu menyaksikan bahwa Yesus yang telah disalibkan dan mati dan dikuburkan dan naik ke surga adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di samping itu, saudara-saudara, bahwa perayaan Pentakosta ini juga sebuah perayaan besar bagi umat Kristen di seluruh dunia ini. Karena inilah awal dari gereja di tengah-tengah dunia ini. Di mana ketika para murid dipenuhi oleh Roh Kudus dalam menyaksikan kebenaran dari Injil itu sendiri, maka pada hari itu sebanyak 3.000 orang dibaptiskan yang percaya kepada Yesus. Dan inilah awal gereja di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu, saudara-saudara, bahwa perayaan besar bagi umat Kristen pada Minggu Pentakosta ini memberikan pesan bagi kita melalui firman Tuhan dari Nabi Yesaya. Firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Tuhan yang menyertai kehidupan orang percaya. Setelah kembalinya orang Israel dari Babel kembali ke Yerusalem, banyak dari antara mereka merasa kecewa karena tidak seperti apa yang mereka pikirkan, yang mereka temukan di Yerusalem. Yang awalnya begitu mereka sampai di Yerusalem kembali dari Babel, bahwa segala sesuatu akan tersedia, yang ternyata tidak demikian keadaannya. Mereka masih banyak menemukan kesulitan-kesulitan, terutama di sana untuk membangun kembali kota Yerusalem yang telah porak-poranda dan hanya tinggal puing-puing. Dan juga mereka merasa terancam oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka yang tidak menginginkan mereka untuk kembali ke Yerusalem. Dan melalui itulah timbul pertanyaan di dalam hati bangsa Israel, di manakah Tuhan? Tuhan yang mereka percayai, Tuhan yang mereka rasa mempersiapkan segala sesuatu bagi kehidupan mereka, kenapa keadaan seperti yang tidak mereka pikirkan, yang mereka temukan kembali ke Yerusalem? Dan untuk itulah melalui firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kehidupan orang percaya bahwa sejarah penyelamatan Tuhan dinyatakan melalui perbuatan-perbuatan yang ajaib untuk kehidupan umatnya.
Saudara-saudara, ketika mereka mempertanyakan di manakah Tuhan, kemudian mereka diingatkan oleh Roh Tuhan, sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya. Mereka teringat kembali sejarah penyelamatan Tuhan bagi umatnya. Kalau nenek moyang mereka diselamatkan oleh Tuhan dari perhambaan di Mesir, membimbing mereka menyeberangi Laut Merah, menyediakan kebutuhan mereka di tengah-tengah gurun pasir, baik makanan, baik minuman, yang pasti mereka tidak membawa bekal mereka atau persediaan mereka dari Mesir. Selama 40 tahun lamanya mereka disertai oleh Tuhan untuk sampai ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Saudara-saudara, umat Tuhan bisa selamat dari Mesir, selamat dari kekuasaan Firaun yang sangat luar biasa pada saat itu. Itu bukan karena kekuatan umat Tuhan, tetapi semua itu adalah karena anugerah Tuhan semata, karena kuasa Tuhan, karena penyertaan Tuhan di dalam membebaskan mereka dari kekuasaan Firaun. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini memberikan kita kepastian akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, terutama di dalam menghadapi COVID-19 ini. Mungkin terkadang timbul pertanyaan di dalam hidup kita, di manakah Tuhan? Kenapa Tuhan membiarkan seluruh umat manusia harus menderita dan diancam oleh kematian, baik kehidupan yang semakin terpuruk? Di manakah Tuhan yang mungkin dapat membebaskan mereka? Tuhan yang memiliki kuasa. Maka firman Tuhan pada saat ini memberikan kita sebuah kepastian dari iman kita. Kita harus yakin Tuhan menyertai umatnya di sepanjang perjalanan kehidupan kita, melawan ancaman atau menghadapi tantangan yang diperhadapkan dengan seluruh umat di dunia ini pada saat ini, agar kita tidak ragu. Pada dasarnya Tuhan menyertai kehidupan kita. Saudara-saudara, sebagaimana digambarkan oleh firman Tuhan yang diingatkan oleh Nabi Yesaya, kalau zaman dahulu kala Tuhan mampu menolong umatnya, membebaskan umatnya dari penderitaan mereka, apakah tidak mungkin juga bahwa saat itu Tuhan yang sama juga mampu menolong umatnya untuk keluar dari persoalan kehidupan mereka? Dan bagi kita sekarang juga, apakah tidak mungkin Tuhan dari Abraham, Tuhan dari Ishak, Tuhan dari Yakub, yang adalah Tuhan yang sama yang kita percayai pada saat ini di dalam Kristus Yesus, yang adalah juga Tuhan yang mampu menyertai kita dan Tuhan yang menyelamatkan kita dari masalah
yang dihadapi oleh seluruh umat manusia pada zaman ini. Saudara-saudara, kita harus yakin bahwa tangan Tuhan yang kuat dapat menolong kita, dapat menguatkan kita. Roh Tuhan bersama dengan kita. Sebagaimana para murid dulunya, hanya oleh karena kuasa Roh Kudus mereka mampu bersaksi, menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang pada saat itu sangat tidak disenangi oleh kekuasaan, sangat tidak disenangi oleh orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, untuk disaksikan bahwa benar Yesus yang disalibkan itu bangkit dari yang mati, naik ke surga. Dia adalah Tuhan, dia adalah Mesias, dia adalah keselamatan kita. Hanya oleh karena kuasa Roh Kudus mereka mampu bersaksi, dan tidak hanya bersaksi, dan banyak orang yang percaya dan yakin bahwa memang benar bahwa Yesus itu adalah Tuhan, yang sehingga pada hari itu 3.000 orang bersedia untuk dibaptis, percaya kepada Yesus dan menerima Yesus Tuhan dan keselamatannya. Saudara-saudara, Roh Tuhan yang menyertai kita dalam menghadapi mara bahaya sekarang, dalam menghadapi tantangan dari seluruh umat manusia di dunia pada saat ini. Kita harus meyakini Roh Tuhan tetap bekerja bagi setiap orang percaya. Roh Tuhan menyertai para tim medis yang menolong orang-orang yang harus ditolong, memampukan setiap pemimpin-pemimpin di tengah-tengah negara di dunia ini juga untuk bijak memimpin, mengarahkan umatnya, bangsanya, untuk dapat menghadapi COVID-19 ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana topik minggu kita dalam minggu Pentakosta ini, yaitu Roh Tuhan yang menuntun. Roh Tuhan yang menuntun. Roh Tuhan yang menuntun kehidupan kita sebagaimana Tuhan menuntun umatnya dulu, baik di dalam perjalanan mereka menghadapi gurun pasir, yang menuntun mereka kembali dari pembuangan Babel, menuntun mereka melanjutkan kehidupan yang semakin sejahtera. Roh Tuhan yang menuntun, yang artinya mengendalikan, mengendalikan hati, mengendalikan pikiran, dan mengendalikan hawa nafsu manusia. Dan Roh Tuhan yang menuntun mereka untuk mampu melakukan yang benar di mata Tuhan. Dalam firman Tuhan saat ini digambarkan bahwa dalam ayat 13 dan 14, mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Ibarat kumpulan domba yang menuruni lembah. Di sana ada bahaya, di sana ada ancaman yang memungkinkan mereka tergelincir, terguling dan jatuh, yang membahayakan domba-dombanya. Tapi digambarkan ibarat domba yang turun ke dalam lembah, tidak ada yang tercedera. Demikian juga Tuhan menuntun kehidupan orang-orang percaya, terbebas dari bahaya, terlepas dari ancaman-ancaman yang terjadi, di mana kita dengan nyata menghadapi ancaman dan bahaya
COVID-19 ini. Namun kita harus meyakini bahwa Roh Tuhanlah yang menuntun hati kita juga, agar kita jangan dirundung oleh ketakutan. Kita tidak berada di dalam keraguan ataupun kegamangan dalam menghadapi kehidupan, tapi justru Roh Tuhan menuntun hati kita, menuntun hidup kita untuk lebih pasti di dalam melangkahkan kehidupan kita. Karena sebagaimana dikatakan bahwa Roh Tuhan membawa kita untuk menuju kepada tempat perhentian, tempat di mana kelak kesenangan, keamanan, ketentraman akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, maka pesan dari perayaan pesta Pentakosta ini kepada kita, Roh Tuhan menyertai kehidupan orang percaya, dan Roh Tuhan yang menuntun kita dalam menghadapi ancaman dan bahaya, tantangan pada saat ini. Dan kita yakin atas kuasa Roh Kudus, kita akan dimenangkan dan kita akan dimampukan. Dimuliakanlah nama Tuhan yang hanya di dalam Kristus Yesus keselamatan kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Bapa di sorga, di dalam Kristus Yesus yang selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami. Kami sadar Tuhan, kami tidak mampu melangkahkan langkah kami tanpa penyertaan dan kuat kuasa Tuhan. Kami tidak akan mampu berjalan pada jalan yang benar tanpa tuntunan Tuhan dan yang mengendalikan kami, yang menuntun hati kami, agar kami Tuhan tidak di dalam ketakutan, keraguan, kegamangan melangkahkan hidup kami, walaupun di sekitar kami ada ancaman untuk hidup kami, tapi atas kuat kuasa Tuhan yang menyertai kami, itulah yang menguatkan kami dan memampukan kami dalam memenangkan semuanya ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami, dan dimuliakanlah nama-Mu. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi memuliakan nama Tuhan dari buku Enne nomor 714 ayat 1 dan 2. Tuhan namar mahan hami, sekaligus mengumpulkan persembahan. Tuhan namar mahan hami, toku hami ruasmu, lehon dame miti hami, akal nahi nako.
kita memasuki ucapan syukur ulang tahun kelahiran dan pernikahan dari 27 April sampai 31 Mei 2020. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1, Ku Berbahagia. Saudara-saudara yang berulang tahun kelahiran mulai dari tanggal 27 April sampai 31 Mei 2020 ini, saya undang untuk berdiri di tempat masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bulan ini adalah bulan bersejarah dalam kehidupan saudara. Pada bulan seperti ini, saudara dilahirkan oleh ibu saudara. Sejak itulah saudara menikmati kehidupan sampai sekarang. Alangkah indahnya bila saudara mengucap syukur kepada Tuhan atas perkenannya memberi kesempatan kepada saudara untuk menikmati hidup ini. Demikian juga halnya kepada Bapak Ibu yang merayakan hari pernikahan mulai dari tanggal 27 April sampai 31 Mei, saya undang untuk berdiri. Naikkanlah syukur kepada Tuhan karena Dia telah mempertemukan saudara dengan orang yang mendampingimu sebagai suami istri, yang diizinkan Tuhan untuk saling berbagi dan saling menanggung dalam kehidupan keluarga saudara. Naikkan juga permohonan agar saudara dimampukan untuk memberikan pengertian bagi pasanganmu, agar Tuhan senantiasa campur tangan dalam menghadirkan damai sejahtera. Terima kasih ya Bapak atas hari yang indah ini. Hari ini adalah kesempatan bagi kami untuk mengingat kebaikan yang Kau anugerahkan kepada kami. Bila kami hati yang senantiasa mengucap syukur dan teguhkan iman kami kepada. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu yang telah Tuhan curahkan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan pernikahannya pada bulan Mei ini. Mereka berkenan hadir di bait-Mu yang kudus untuk memuliakan nama-Mu serta memohon penyertaan Tuhan kepada mereka masing-masing pada masa-masa yang akan datang. Beri juga berkat yang berlimpah kepada mereka. Karuniai mereka kesehatan, kesegaran hati, sehingga semakin mampu melakukan kehendak-Mu di dalam hidupnya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1, Bagi Yesus Kuserahkan. Oh,
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkati persembahan umat-Mu, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Buka hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Kau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangi hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah dengan penuh keyakinan kami dapat berseru Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemohkan dunia ini. Lindungi dan tinggalkanlah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada engkau dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberimu damai sejahtera. Shalom.